Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel ITV Tip, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat eksis ya, sahabat setia ITV Tip, di mana nih jaringan kalian yang udah lama banget kayak anti dajjal, ngapa-ngapa jadi ribet coy karena lemot ya. Itu tandanya teman-teman sahabat eksis, apain kalian udah pada expired tuh. Sudah saatnya mimin update apain eksis tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian tidak kayak biji peler men ya, dan biar tidak panjang lebar. Langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel ITV Tip atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment, dan subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ITV Tip. Oke, langsung aja men. Di bagian jaringan data, kalian tekan lama bung. Oke, teman-teman, lalu kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2, men. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Nah, yang paling bawah teman-teman, di situ ada baca nama titik kasus atau APN, kalian tekan. Dan yo, mantap banget coy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat eksis untuk mempercepat koneksi internet kalian ini sudah berhasil diupdate oleh ITV TV ya. Tolong perhatikan dan simak baik-baik men. Di bagian nama, silakan sesuaikan aja seperti ini, eksis update. Untuk di bagian nama teman-teman ya, tolong perhatikan dan simak baik-baik seperti itu, eksis update. Lalu kemudian untuk di bagian APN-nya, nah di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil diupdate oleh ITV TV ya. Silakan wajib banget samakan seperti ini, event.proximus.be. Untuk di bagian APN-nya kayak gitu ya. Dan itu terdapat huruf kapital semua atau huruf besar, jadi nggak boleh huruf kecil ya. Jadi wajib huruf besar teman-teman seperti itu. Dan perlu kalian ketahui, meskipun di bagian kolom ini itu diupdate ya, tidak dirubah teman-teman, karena nantinya ada beberapa item yang mimin biarkan tidak dirubah ya. Ada beberapa item yang mimin rubah atau diupdate. Intinya pantengin terus channel ini man ya. Oke, lalu kemudian bila mana sudah kita aneks lagi. Sekarang kita bergeser ke bagian proxy-nya. Kalian kosongin aja, akunnya kalian kosongin men. Nah, untuk di bagian nama pengguna, di sini kalian silakan lagi-lagi wajib samakan bro, yaitu MMS ya. Untuk di bagian nama pengguna, MMS, kayak gitu. Lalu kemudian teman-teman, bila mana sudah kita aneks lagi ya, sekarang kita bergeser ke bagian kata sandinya, sama men dengan nama pengguna yaitu MMS, kayak gitu ya. Tolong perhatikan dan simak baik-baik sahabat eksis ya. Oke, lalu kemudian untuk di bagian servernya sekarang, nah di sini lagi-lagi wajib buat kalian samakan, yaitu 121.191.53.106. Untuk di bagian servernya, silakan wajib banget samakan seperti itu men. Dan perlu diinformasikan nih, apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak admin. Nanti akan admin update APN yang sudah expired itu, dan biar tidak terlalu banyak APN kalian, langsung sikat, langsung buang gitu men, dan langsung ganti dengan yang terbaru yang sudah mimin berikan. Jadi yang lama hapus aja, paham ya? Yang lama hapus, langsung ganti dengan yang terbaru. Dan kemudian untuk di bagian MMS-nya, nah di sini kalian samakan, lagi-lagi wajib samakan, yaitu http://mmsc.proximus.be/mms ya. Tolong perhatikan dan simak baik-baik dengan tulisan yang sudah mimin sediakan di bagian layar kaca itu men. Dijamin jaringan eksis kalian kembali jos gandos dan auto full speed coy, dijamin lah oleh ITV TF. Lalu kemudian bila mana sudah kita list lagi, sekarang kita bergeser ke bagian proxy MMS-nya. Nah di sini lagi-lagi wajib teman-teman buat kalian samakan, yaitu 14.6.231.57. Untuk di bagian proxy MMS-nya kalian samakan seperti ini ya, seperti ini. Mantap banget ya, bila mana sudah kita list lagi. Sekarang kita bergeser ke bagian port MMS-nya. Nah di sini lagi-lagi wajib coy buat kalian samakan, yaitu 8001. Untuk di bagian port MMS-nya sahabat eksis,
ya. Dan ini sudah Mimin desain khusus dong pastinya buat kalian pengguna Axis. Selain kartu Axis, Mimin tidak recommended ya, tidak recommended. Dan kemudian untuk di bagian MCC-nya kalian biarkan aja, jangan sampai dirubah, biarkan aja dalam keadaan utuh. Dan untuk di bagian MLC-nya juga lebih rentan ya, di sini jangan sampai dirubah teman-teman, meskipun gak sama dengan punya Mimin, gak boleh nawar ya. Terkadang ada aja tuh yang bandel gitu Min ya, itu jangan sampai dirubah ya, apalagi nawar gitu. Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, pop atau chat, seperti ini Men ya, pop atau chat. Oke. Dan untuk di bagian jenis HP-nya, di sini Mimin menggunakan 3 item, default, lalu kemudian ada MMS dan shuffle. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan bro. Dan bila mana tampilannya berbeda nih di HP kalian, tenang aja, karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi Men. Contohnya ada di bagian layar kaca itu, jadi monggo kalian samakan. Sedangkan untuk di bagian protokol HP-nya cuy, nah kalian kunci di IP privat seperti ini Men ya. Oke, dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini Men. Oke, langsung aja nih kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat Axis ini sudah berhasil diupdate. Langsung aja cuy kita hidupkan data. Dan kita akan melihat nih seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN Axis tercepat dan paling stabil yang berhasil diupdate oleh IT Fiktif. Kita langsung mulai pengujian. Oke, teman-teman, wow, mantap banget anjing ya. Untuk di bagian HP-nya, di sini bermain yang ke-33 MS Men. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap tuh ya. Untuk di bagian unduhnya, di sini bermain di angka 11,9 Mbps sahabat Axis. Tunggu apa lagi, silakan coba nih APN, dijamin lemot auto ke bantai Men ya. Sedangkan untuk di bagian unggahnya, di sini bermain di angka 11,2 Mbps dan opinya yang bikin kita jatuh cinta dan sange yaitu 33 MS ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian coy. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih. Sudah lupa pantengin terus channel ITVT dan jangan lupa like, comment, subscribe agar Mimin tambah girang. Thank you ya. Oke. Terima kasih next video. Assalamualaikum.